Halo Sobat BTK Channel. Masih update seputar badminton Asia Team Championship 2022. Dan berikut ini kami akan memberikan hasil lengkap dari keempat dan juga klasemen terakhir serta tim yang lolos atau negara yang lolos ke babak semifinal. Berikut untuk hasil dari keempat badminton Asia Team Championship 2022 selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil badminton Asia Team Championship 2022 hari ini di hari keempat, yaitu pertandingan di grup A tim putra. Indonesia sukses kalahkan India dengan kedudukan 3-2. Pertandingan lainnya, Korea sukses kalahkan Hong Kong dengan skor 4-1. Dengan hasil ini, maka dipastikan untuk Indonesia lolos ke babak semifinal sebagai juara grup A. Korea juga lolos sebagai runner-up grup A. Hasil pertandingan lainnya yang juga berlangsung hari ini, yaitu di tim putri grup Y, Jepang sukses kalahkan India dengan kedudukan 4-1. Dengan hasil ini, maka berikut adalah untuk klasemen tim putri grup Y. Yang lolos ke semifinal adalah tuan rumah Malaysia sebagai juara grup Y dan Jepang sebagai runner-up grup Y. Sementara itu, negara yang lolos ke babak semifinal dari grup Z, yaitu Indonesia sebagai juara grup Z dan Korea sebagai runner-up grup Z. Dan yang terakhir adalah hasil pertandingan di tim putra grup B. Pertandingan yang berlangsung hari ini, Singapura sukses kalahkan Kazakhstan dengan skor 5-0. Sementara itu, laga big match, Jepang harus mengakui keunggulan tuan rumah Malaysia dengan kedudukan 2-3. Dengan hasil ini, maka berikut klasemen untuk tim putra grup B. Untuk klasemen, Malaysia sukses lolos ke babak semifinal sebagai juara grup B. Sementara itu Singapura sebagai runner-up grup B untuk lolos ke babak semifinal. Jepang harus tersingkir di Badminton Asia Team Championship 2022. Oke teman-teman, itulah untuk hasil Badminton Asia Team Championship 2022 hari ini. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jangan lupa di subscribe saluran BTK Channel. Matur nuwun.